Seakan-akan bersaudara dengan orang di sini karena memang ada tingkat kita ini hampir sama dengan Bima. Ya karena memang namanya sama, Pak. Salam Kani. Thank you.
sedikit yang Lombok Abang sama yang sama Pameran. Prajurit apa sama Pameran. Jadi yang kita gini bagaimana dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Ada begitu mas. Maksudnya tanggapannya tanggapannya kerajaan yang ada di Indonesia ini. Jadi persatuan-persatuan tetap terjadi, kita menjaga tidak ada pecahan di antara kita sesama anak bangsa. Jadi yang diharapkan. Thank you.
akhirnya datang ke Bima. Kita yang tampilkan cuma pawai karnaval budaya, apa namanya, kerajaan Muna, kita ada kerajaan Muna, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Ya, moga tahun akan datang kita jadi Kabupaten Muna jadi tuan rumah festival keraton nasional ya. Ya, kita harapkan ini kegiatan bisa berjalan terus menerus dan ke depan insya Allah, karena ini kita tampil ini ya kita jujur saja kurang maksimal karena mungkin jarak yang jauh gitu. Sejarah kerajaan Muna dengan Luwu itu, menurut cerita di Muna, raja pertama di Muna, Juljaman, biasa disebut lah Eli Betene Tenggara, kawin dengan Tendri Abe. Tendri Abe itu adalah keturunan Saveri Gadi. Mereka kawin itu melahirkan dua orang anak. Anak yang pertama adalah Kagua Bangkanofotu, anak yang kedua adalah Runtu Vulau. Runtu Vulau ini setelah besar dia kembali ke Luwu menggantikan tata ayahnya Saveri Gadi. Namanya di sini Simpuru Siang. Itu dalam versi cerita orang Muna. Di Muna Runtu Vulau. Jadi dia naik tahta di Kerajaan Luwu tahun 1265. Dan begitu cerita singkatnya, sehingga antara Muna dengan Luwu itu bersaudara dan dia bisa dekat. Itu sejarah singkat. Dari bersaudara.
Itulah yang biasa yang ditampilkan. Ayo, eh, sepanduk. Kok mau muka yo kok muka. Ah.